penjahatnya. Mana ini? Ketangkap! Angkat tangan! Kamu tidak boleh mencuri lagi. Duar! Mengapa? Udah wes, Yuji udah ketangkap. Gue lagi yang jadi penjahat. Gue dari situ ya. Apa? Aduh, Lele. Sek, Le. Halo, Assalamualaikum, Bu Sari. Waalaikumsalam. Mbak Lastri, ini kan kita sudah perjalanan pulang dari rumah sakit. Minta tolong ya, untuk ganti spray yang di kamarnya Anissa. Oh, enggak, Bu. Ini Lastri langsung ganti spraynya Mbak Anissa. Enggak bisa, Le. Bu E mau ganti spraynya Mbak Anissa dulu. Nih, Le, plastiknya. Nah, sekarang Yudi ikut Bu E ke atas. Mas, ayo. Yudi ikut Bu E, ayo cepetan. Ayo main. Sebentar, Le. Ayo main. Oke, ayo. Penjahat, angkat tanganmu. Enggak boleh mencuri lagi. Kan Bu E jadi polisi, Yudi jadi penjahat. Ayo, angkat tangannya. Kabur, kabur. Ayo. Ketangkap. Enggak boleh jadi penjahat lagi. Gue. Jadi boleh jadi polisi enggak? Nanti tole, Bu E mau ganti spray dulu loh. Ayo. Ya wes sini, plastiknya. Di plastik. Angkat tangan. Udah sekarang, Bu E kan udah ketangkap. Sekarang Bu E mau ganti spray Mbak Anissa dulu. Ya, Bu E. Bu E, ini apaan, Bu E? Wes tole, ini Bu E buru-buru mau ganti spray dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Ini Lastri, Pak. Bu E ngapain sih pakai begituan segala? Tadi gue habis main polisi-polisian sama Yudi. Oh gitu. Ya udah sekarang minta tolong ya Mbak Lastri, barang-barangnya Anissa diberesin. Oke, okay, Bu. Tapi jangan dibawa ke kamar. Langsung dimasukin ke mesin cuci aja ya. Oh, oke, okay, Bu. Ya udah, Bun. Ayo langsung pergi ke kantor ya. Iya, iya. Pak, kamu baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Kakak, kakak mau langsung makan apa istirahat dulu? Istirahat aja, Bu. Nisa masih lemas. Ya udah, yuk. Kamar.